Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani menyasarkan dapat memenuhi 80% daripada 60 juta liter permintaan dan keperluan susu segar menjelang 2020. Jumlah berkenaan lebih tinggi berbanding sekarang yang hanya mencapai 57%, manakala selebihnya diimport. Ke arah itu, kementerian akan mempelbagaikan usaha menarik minat usahawan tempatan menceburi industri tenusu yang dilihat mampu memberi pulangan lumayan. Menterinya Dato' Sri Ahmad Syabri Cik berkata, industri tenusu kini menjadi keutamaan kementerian dalam usaha mengurangkan kebergantungan terhadap produk tenusu import. Ketika ini, hanya terdapat dua tempat pengeluaran susu segar berskala besar dalam negara, iaitu satu di Sabah dan satu lagi di Semenanjung. Sebenarnya kita dah banyak mengurangkan import. Kalau kita lihat dengan beberapa usaha yang telah dibuat oleh pelbagai pihak, misalnya saya sebutkan tadi, Holstein ada lebih kurang 2,400 ekor lembu di sana. Begitu juga di Sabah. Dan kalau ada lagi seperti dairy farm, pekan dairy farm dan sebagainya, kita dapat mengurangkan import dengan lebih besar lagi. Kalau sasarannya kita jangkakan dalam tahun 2020, kita akan dapat 60 juta liter, hampir sepatutnya hampir kepada 80% lah. Saya tak kata 80% lebih apa ni, realistik. Kebergantungan dari segi susu cair. Buat masa ini, Kementerian Pendidikan antara pengguna utama produk tenusu di negara ini dengan hampir RM100 juta setahun dibelanjakan untuk program susu sekolah. Selain itu, katanya, pihak kementerian turut bercadang untuk menubuhkan satu lembaga ataupun majlis yang dianggotai beberapa kementerian bagi menyelaras pembangunan industri tenusu negara. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja ke Kompleks Tenusu Pekan Dairy Farm di Kampung Dusun Cini Pekan. Turut hadir Pengarah Urusan Pekan Dairy Farm, Dato' Sri Muhammad Suparadi Muhammad Noor dan Exco Hal Ehwal Felda Negeri, Dato' Abu Bakar Harun.